ikhwan, hadirin hadirat yang dihormati. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan juga rahmatnya pada malam ini kita dapat bersama-sama di satu majlis khas yaitu Forum Perdana Kementerian Kerajaan Tinggi dan UITM dengan program yang dilangsungkan ketika ini adalah cabaran orientering di satu Malaysia. Baik, bukannya seperti kata Profesor saya kagum tadi, itu just a piece of paper, sebagai kertas tidak bernilai. Kalau kertas saya hebat, tapi minda tu buat dia. Lagi-lagi, Rizak baik, pesurung, cemerlang, tapi bercakap. Gimana? Tak mau. Biar kita lihat, ITM telah mengalami itu proses evolusi, proses urbanisasi, proses permohonan dari holistik, secara holistik menyeluruh. Dulu bermula dengan kolej Mega, naik ke ITM, zaman saya ITM lah. Sekarang ini dah UITM. Dah berhasil semua. Betul kata Prof. Rusi tadi, satu universiti dulu ada universiti Melayu. Ya, Prof? Sekarang ini untuk pengetahuan ada 22 IPTA lebih universiti ini. IPTS 100 lebih, punya hebat. Siapa-siapa tenaga elektrik ni sekarang ada universiti Terengganu National. Siapa-siapa isi minyak kereta Petronas ada universiti Petronas. Saya percaya mana tahu ni izin ke Allah nanti berpidato-pidato dan setelah ini universiti pidato Malaysia. Mana tahu? Mana tahu? Saya tersiwa. Mana tahu? Dato' Jimmy Choo dah ada buat dah. Choo University di UK. Hebat. Jadi itu soalnya. Kalau kita bincang soal ini, peranan mahasiswa untuk mencapai matlamat impian yang kita harapkan negara satu Malaysia. Kita tidak boleh fikir Melayu saja. Tidak boleh. Hari ini kita ada fikir kita bersama. Orang Melayu tak boleh fikir Melayu, orang Cina tak boleh fikir Cina, orang India tidak boleh fikir India, orang Iban, orang Kanazan, tak kira. Tak boleh fikir bangsa sendiri. Hari ini kita kena fikir satu Malaysia, duduk sama tinggi, beri sama rendah. Dan itu yang agak-agaknya dikendaki oleh kita secara keseluruhan. Baik peringkat pemimpin, peringkat pusat ke tak kira lah. Peringkat pertengahan ke, peringkat kampung ke, peringkat bawahan ke tak kira lah. Sebab kita pemimpin juga. Sebab ada adik pelajar besok ni bakal ada pemimpin. Saya tengok tu dah ke sana tu bakal menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad tu. Tu dia asyik sembuh. Yang tu bakal menggantikan Tun Dalim Zainuddin. Dah asyik tunggu. Yang tu bakal menggantikan Dato' Sri Rafidah Aziz. Yang tu bakal menggantikan Mona Fendi. Jangan. Bermakna kata orang putih dia kata apa? Program yang mind for success, take the time to think and work, because it's the price for success. Think and work. Mana fikir kerja besar. Kita hari ini rakyat Malaysia, student Malaysia, mana fikir besar. Besok pakai kereta kecil, tukar kereta besar. Rumah kecil, tukar rumah besar. Gaji kecil, tukar gaji besar. Pakat kecil, tukar pakat besar. Bini kecil, tak payah. Itu elok macam tu dan sebagainya. Itu dia macam tu. Dan ini yang saya nak beritahu adik-adik pelajar sekalian. Dalam masa yang terhad ini, saya cakap laju. Dalam masa terhad ini, nak kejarkan masa sebelum kita balik kubur. Balik ke rumah selama ini. Saya nak beritahu input-input yang dapat kita simpulkan insyaAllah. Pertama sekali peranan mahasiswa hari ini kena jadi seorang yang berilmu. Knowledge is foundation of progress. Ilmu lah asas berkemajuan tanpa ilmu siapa kita. Dan kat sini ramai yang bersunat. Ramai, dia mungkin faham. Maksud saya, dia mungkin faham kat sini. Dia mungkin faham, kata Nabi dia kata, untuk orang ilmu yang dengan lahi lelahi. Tuntun ilmu lah buaya yang dengan lahat. Buat macam faham je. Mana nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu. Orang hari ini yang berjaya adalah mereka dengan ilmu. Orang kita Malaysia hebat. Saya nak beritahu, nak bagi jiwa besar sikit, big eye. Nak organisasi behavior, dia panggil big eye. Jiwa besar. Itu kita kena jiwa besar.
tenaga PI yang jiwa ni. Contoh kita nampak hari ini hebat tak orang Malaysia. Saya nak beritahu. Melalui gagasan, melalui kepimpinan yang ada, telah melahirkan Datuk Azam Mansor. Hebat, pusing keliru dia seorang-seorang naik kepala. Kenal? Linda Hon? Saya kemarin bercinta soal ini. Saya tanya, bro, saya sudah saya. Kenal tak Datuk Azam Japak? Tak kenal. Japak Mansor kenal. Dia tak kenal. Yang mengasaskan United Malaysia National Federation Pertubuhan Kebangsaan Melayu 1 Martabat 6 untuk tentang kegagasan Melayu dan Martabat 8 itu sejarahnya begitu. Saya cakap lagi minta maaf pasal nak kejar masa. Jadi apa yang penting saya nak beritahu, seorang lagi rakyat Malaysia, Datuk Malik Maikin, telah berjaya terjun terbayang terjun Selat Inggeris. Punya hebat orang Malaysia Datuk Dr. Syed Muzaffar tu terjun orang naik roket. Punya hebat Datuk Lat lukis katun, lukis katun dekat kapal terbang, budak kita perah dekat tandas lukis. Punya rasa siapa lagi tu, Datuk Paduka Syarifah Mazlina, perempuan bersking di Kutub Utara berkawan dengan Eskimo. Punya rasa tempat tu perempuan tu mana eh? Wah, siapa lagi tu. Apa nama ni? Datuk Hassan Nawawi. Naik basikal seorang-seorang keliling dunia. Punya hebat. Wow, dahsyat sungguh. Tu, juara pidato Asia. Bagi tepukan. Hebat. Tepuk. Juara dahsyat. Dan ini yang kita nampak semua nak minta. Dan saya dah beritahu di sini, peranan kita sebagai siswa dan siswi pada hari ini untuk merealisasikan satu Malaysia. Kalau kita hari ini saling tidak percaya sama kita, tidak yakin sama kita, syak wasangka sama kita, habis matlamat takkan tercapai insyaAllah. Itu surat tersampai. Ini yang kita nampak semasa sini yang kita beritahu. Dan apa yang kita nampak beritahu, ilmu, kata Imam Ghazali, menuntut ilmu taqwa, menyampai ilmu tu ibadah, mengulang-ulang ilmu tu zikir, mencari ilmu tu fisabilillah jihad. Jadi, gali ilmu saya mungkin, jadi orang hebat dan berjaya, sumbang satu untuk negara, dan akhirnya, bila masyarakat kita hebat, politik kita maju, ekonomi kita hebat, sosial kita bagus, kita akan jadi masyarakat satu Malaysia yang sebenar-benarnya, yang dicita-citakan untuk mencapai matlamat impian diharapkan. Tak boleh pergi macam ikan, terlupa bawa umpan yang berenas dari kapanduan yang buruk, jadikan sempadan. Thank you very much.